41. Mengqasar salat ketika berpergian termasuk sunnah. Apa salahnya? Kuliah akan datang, saya bawa satu buku tentang hukum jamak qasar. Kebanyakan orang kita paling keliru tentang jamak dan qasar. Di sini kalau saya tanya, mungkin masih ada yang keliru. Jaraknya, ya, waktunya. Sehingga orang mengatakan kalau 3 hari 3 malam baru boleh qasar, lepas tu tak boleh qasar. Yang paling banyak berapa marhalah? Berapa? 2 marhalah. Satu marhalah pun bergaduh. Johor mengatakan sekian kilo, Pening mengatakan sekian kilo. Makanya dulu di plus ditampal, kan? Tengok, Johor mengatakan sekian kilo, sampai di Pening sekian kilo, di Perak pun lama-lama diturunkan semua. Jangan bergaduh. Kalau kita nak bergaduh, sebab apa orang Pening boleh bergaduh dengan orang Johor? Orang Johor mengatakan sekian kilometer, orang Pening mengatakan sekian kilometer. Tentulah dipertahankan jabatan agamanya. Bukan pertahankan agamanya, jabatan agamanya pertahankan, agamanya tak mungkin. Jadi bagi kita, itu pertahanan agama. Paling jauh, sebagaimana dalam tulisan saya itu, Rasulullah SAW pernah keluar daerah. Penduduk Mekah, penduduk Madinah masih lihat border Mekah Madinah. Penduduk Madinah melihat Rasulullah SAW turun daripada unta sembahyang. Dilihat oleh kerana orang suka bagaimana ibadat Rasulullah SAW, dia tengok Rasulullah SAW mengqasarkan dua-dua. Kalau penduduk Madinah masih nampak, Syekh kita mengatakan kalau mata kita ni mata yang baik, padang pasir itu kan terang, tak diganggu oleh pokok-pokok, lebih kurang dua batu lebih jauh. Bermakna katakanlah 4 kilometer. Bermakna Rasulullah SAW keluar sejauh 4 atau 4 kilometer dia sudah qasar. Tetapi orang kita bergaduh. Itu kan hadis. Yang penting kita keluar daripada kita punya border, keluar daripada kita punya daerah, sejauh itu dah boleh qasar. Begitu juga di zaman sahabat, bila dinaikkan dia punya sauh, kemudian kapal pun mula, perahu mula bergerak, kedengaran azan kat kampungnya, kedengaran azan, maka mereka sembahyang qasar sebab perahu dah jalan. Ada yang membantah, dikatakan bumbung rumahnya masih nampak. Apa kata sahabat? Maksudnya ini bukan sembahyang, apa dia? Bumbung rumah. Ini sembahyang qasar. Tak ada musafir, maka dikasarkan banyak lagi. Dan Aisyah radhiyallahu anha dalam Nilu Atar mengatakan, bukan Nilu Atar, satu kitab Subul Salam, orang yang tahu hukum tentang jamak dan qasar, kalau dia tidak menjamak solatnya maka dia bid'ah. Awas ya, anta sudah tahu hukum, artinya sudah dengar hukum adanya jamak dan qasar ataupun qasar saja. Kalau anta tidak mengqasar solat anta, anta sudah buat bid'ah. Jangan buat bid'ah. Rasulullah SAW tidak pernah sembahyang tamam dalam musafir. Yang anta sembahyang tamam, apakah anta lebih baik? Ada orang mengatakan, ustaz, macam mana saya nak qasar, masjid dah banyak? Jangan masukkan sembahyang jamak dan qasar kerana masjid banyak. Macam tu. Dimasukkan jamak dan qasar kerana dalilnya masjid banyak. Yang kedua, sekarang perjalanan dah bagus, kereta ada aircon, bas dah 2 tingkat. Jangan dimasukkan hukum ni dengan kereta yang canggih. Kadang-kadang saya sering tanya Faisal tu, daripada selatan ke utara ataupun dari selatan ke Kuala Lumpur, berapa banyak, berapa kali kita boleh lihat bas yang canggih kondem? Orang-orang di dalamnya, di lebuh raya mana ada tempat berlindung? Yang kesian budak-budak, terpaksa keluar juga, dukung budak duduk kat mana, cari-cari tempat yang boleh lindung. Kalau tengah hari pukul 1, pukul 2 panas kat, nak lindung kat mana? Semua kena pagar. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi Muhammad SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, bagaimana solat SAW bila musafir? Dan Nabi Muhammad mengatakan as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu sepotong daripada azab, susah payah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala untuk meringankan kita punya azab susah payah ini, diberi hadiah. Apa hadiah Allah? Sembahyang qasar. Makanya jangan sombong antum. Kata Nabi, jangan sombong antum. Allah kasih anta hadiah, anta tak mau terima,
Kalau sahabat ni kasih anak hadiah, saya tolak, sahabat tu sakit hati tu. Sombongnya ustaz. Ya, kalau kita nak ambil, nak buang kemudian yang ada pandai tu tak jadi masalah. Tapi orang ni sombong dengan Allah. Allah kasih dia kemudahan untuk kasar, dia tak mau kasar. Terutama yang jadi musibah jemaah tabligh. Jemaah tabligh tak tahu sampai kasar. Jemaah tabligh pergi rumah mana? Tanya anak-anak, jemaah tabligh ni tak seri-seri. Bila datang ke rumah anak-anak kerja semacam, datang juga. Anak tanya, kenapa tak datang juga? Ambil berkat. Ambil berkat. Katanya orang alim nak ambil berkat. Kata anak, tak apalah. Tapi anak tetap nasihatkan dia. Bila sampai waktu, anak pun pergi bijak dengan dia. Dia sembahyang khabliya baliya. Syekh antara datang daripada mana? Saya datang daripada Qatar. Berapa hari antara dapat di Majidi? Baru dua hari. Daripada Qatar sana. Jauh tu. Oleh kerana orang Arab datang rumah saya lah. Sembahyang, anda tengok, ba'diyah ada, qabliyah ada. Saya tengok tak kasar. Sedangkan masa musafir, tak ada sembahyang sunnah. Yang ada sembahyang sunnah, qiyamul lail. Yang ada sembahyang sunnah, qabliyatul fajar. Yang ada sembahyang sunnah, tahiyatul masjid. Yang lain tak ada. Tapi dia gasak sembahyang sunnah, qiyamul lail, okeylah. Tetapi qabliyah, ba'diyah saya tengok, terus dilakukan. Bila saya tanya, kenapa anda ni tak sembahyang qasar? Dikatakan apa dia? Sekarang masjid kan mudah. Ha, itu arasnya betul kan? Masjid dah banyak. Saya katakan, berani anda mansuhkan hukum Allah SWT dengan banyaknya masjid? Bukan kaedah itu, kaedah nasih dan mansuh. Berani anda batalkan hukum Allah, jamak dan qasar, dengan anda punya transport yang canggih dan macam-macam lagi. Jangan. Yang boleh membatalkan qasar, jamak dan qasar adalah Quran dan hadis. Tidak ada hukum dalam Quran hadis yang membatalkan, memasukkan jamak dan qasar. Jadi ini bab akidah. Namanya syarah sunnah, yang ini syarah akidah. Apa kata imam kita? Mengqasar solat ketika berpergian termasuk sunnah. Sunnah lawannya? Habis cerita. Sunnah lawannya bid'ah. Jadi yang buah bid'ah, ikhwan. Kemudian 42 Ustaz, puasa, ya. Yang panggil jamak tamam. Jamak tamam kalau kita di tempat kita sendiri, yang ni kita belum musafir. Misalan, saya nak pergi Singapura. Bila? Kuliah saya di Singapura pukul 5. Saya kena keluar sebelum pukul 5. Okey, bila kita nak keluar, boleh kita jamak Zuhur dengan Asar, tetapi dilewatkan. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat di rumah. Ataupun kita sembahyang di masjid, kita di masjid tempat kita, di rumah kampung kita, sembahyang dengan imam 4 rakaat, kemudian sambung lagi 4 rakaat sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang Asar. Itu dibolehkan. Saya bawa hujah lebih daripada 5 atau 6 hujah dalam buku saya. Sebab Rasulullah SAW, hikmahnya perjalanan sekarang banyak masalah, betul kan? Jam dan sebagainya. Saya kadang-kadang pergi Singapura ya. Keluar pukul 3, pukul 6 belum tahu sampai ke Singapura. Ada waktu-waktu. Jadi kuliah kita pukul 5, kadang pukul 6 baru sampai atau 6 lebih. Bila kita nak kuliah? Sedangkan pukul 7 kena berhenti. Jadi kalau kita dah sembahyang, kita tak terfikir lagi sembahyang asar dan tak terburu-buru. Kalau tidak, dalam jam kita terburu-buru. Konsentrasi kita dah bermasalah. Sedangkan jam tu, subhanallah, Singapura kalau jam masalah. Jadi kita boleh jamak, tapi di tamam. Itu namanya jamak tamam. Bila kita sembahyang di dalam waktu zuhur, tapi dijamakkan sembahyang asal di rumah atau di tempat kita, di mukim kita. InsyaAllah boleh faham? Lakukanlah ya. Ya, terutama kalau kita bawa isteri ya. Kamar isteri kita nak berhenti, nak baik semain dan sebagainya. Jadi kita cakap dengan isteri kita, kita jamak zuhur dengan asar di rumah dengan 4 rekaan per rekaan. Jangan 2 rekaan, 2 rekaan. Begitu juga kadang-kadang orang balik. Katakan saya balik daripada sini waktu pagi. Nak berhenti di mana, di R&R tu mungkin bermasalah. Kami pun terus sampai di rumah waktu asar. Kita boleh jamak dengan zuhur. Zuhur dulu 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat.
Tapi niatlah ya, niat bahawa kita akan jamak. Akan jamak di mana? Di rumah ataupun jamak di tempat kita. Itu dibolehkan. Dalil-dalilnya banyak, ya. Jadi ikhwan, mengqasar solat hukumnya wajib. Kerana siapa yang tak mengqasar sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia sudah membuat satu bid'ah. Jadi bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnas, sebagaimana khutbatul hajar yang sentiasa saya baca di sini. Jadi jangan buat bid'ah. Ada soalan lain tentang ni? Macam tadi kami on the way daripada Taman Ibn Masjid. Ya. Solat maghrib. Saya terus solat isya 4 kali. Ya. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Supaya kita balik. Boleh 4 ke boleh 2? Boleh jamak qasar ke jamak? Antara kalau dalam mukim antara tak boleh di qasarkan. Apakah Taman Queen ke sini berapa jauhnya dia kena keluar daerah? Apakah okey. Taman Iku ini daerah mana? Okey, sini daerah apa? Shah Alam. Jauh kan? Bermakna anda sudah keluar daerah. Yang tak boleh jamak qasar kalau selalu namanya uruh, kata Ibn Taymiyah. Tapi yang sekali-sekali ambil hadiah Allah ni. Jangan bincang benda-benda yang lama-lama membingungkan. Keluar daerah. Apa kereta keluar daerah? Keluar daripada kampung kita. Keluar daripada daerah kita. Disunahkan, diberi hadiah oleh Allah Taala. Ambil hadiah Allah. Jangan bincang orang-orang yang sibuk-sibuk ni. Eh, katanya sekarang kau punya transport tengok berapa mahal. Kau tengok bijik banyak. Kenapa kau? Ini tak boleh memasukkan hukum ni. Keluar daerah habis cerita. Senang kan perbincangan? Keluar daerah habis cerita. Apa kerja tak boleh jadi uruf dah hari-hari. Kita jarang-jarang. Jarang-jarang ni kita tahu jalan kan. Sesat dan sebagainya. Kami yang selalu datang sini kadang-kadang sesat. Tanya Faisal tu. Sesat juga kita. Datangnya daripada mana? Daripada Johor. Jadi kita ambil ni. Subhanallah, ni masalah-masalah fiqh. Kalau masalah khilaf masih diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau ada kesilapan pun insya-Allah Allah masih ampunkan kerana kita ingin menghidupkan sunnah. Ya. Faham secara logik tentang hujan dan jamaah. Jadi kebiasaannya kalau imam di masjid untuk buat jamaah ni adalah jamaah takdim lah. Sebab jamaah takdim. Kalau hujan jamaah takdim. Tidak ada. Masa hujan jamaknya jamak takdim. Hujan dibuat jamak. Hatta kalau hujan dah berhenti tapi masih lecak banjir dan sebagainya, maka dijamak. Dijamak. Kenapa kita tak mau buat? Kerana kononnya di sini mazhab Syafi'i, tapi tak pernah buka kitab Syafi'i. Saya belajar di Malaysia ni, di Mashhur dulu, dan masuk ke pondok-pondok, tak pernah buka buku Al-Um. Pernah? Pernah baca buku Al-Um? Itu buku induk. Jangan Al-Um Muhazzab. Tak pernah. Nihayatul Muhtaj. Itu buku-buku besar Syafi'iyah. Tak pernah dipelajari. Tapi dibaca buku apa? Sehingga bab ini, sembahyang tadi apa dia? Kalau hujan dijamak, itu dalam Al-Um. Faham insyaAllah? Begitu juga kalau kita dah pergi satu masjid, imamnya sudah dilantik, imam sudah selesai sembahyang, kita tak boleh bawa jamak kedua. Itu dalam kitab Al-Um. Begitu juga Imam Syafi'i mengatakan, Siapa yang musafir tidak qasar, itu bid'ah. Tapi orang yang paling banyak menentang sembahyang qasar dan jamak, orang Syafi'iyah di Malaysia. Ini bermakna anda tidak tahu kitab apa yang dipakai. Syafi'i mana yang dipegang? Syafi'i mana? Bermakna Syafi'i kita dengan Syafi'i ini berbeza. Syafi'i kita mengatakan kalau hujan, azan ditambah di hujungnya sallu fi rihalikum. Kalau di masjid dijamak, kalau sembahyang zuhur dijamak dengan asar. Kalau sembahyang asar tetap disuruh sembahyang di rumah supaya jangan apa mengotorkan masjid. Apakah kita sudah bincang di sini? Kau bincang seperti ini, inilah ajaran Wahabi sesat. Kalau kita buka, ini ajaran Syafi'i. Mereka bingung. Akhirnya dia katakan, anta ni jangan masuk masjid ni. Wahabi tak boleh masuk masjid. Kalau kita biarkan, katanya kita bingung. Dia yang bingung, kita tak bingung. Sebab apa? Dia kena jawab banyak soalan. Ya kan? Dia tak boleh jawab. Dan dia kena belajar semula. Kena ambil kitab Syafi'i, belajar semula. Maka mereka takut kita masuk ke masjid, di antaranya mereka terpaksa menjawab dengan hujah sebagaimana kita jawab dengan hujah. Sedangkan mereka kurang berhujah. Mereka berkata si fulan sepakat
ijma' ulama. Itu cara mereka. Siapa ulamanya? Tak sebut. Betul kan? Ijma' ulama, sepakat ulama, berkata ulama. Ulama mana, Syekh? Kita kalau berkata ulama kita sebut siapa ulamanya. Tapi mereka tak mau sebut. Cukup alasan seperti itu. Makanya kata Rasulullah, minta maaf ya. Sayakunu fi hadhihi al-ummah kadzabuna dajjaluna. Akan lahir di penghujung umat ini pembohong-pembohong seperti dajjal. Inilah dia. Qala wa qila. Qala wa qila. Itu saja. Qala wa qila. Berkata si bulan itu saja. Bagi kami, berkata Nabi Muhammad SAW dengan sabda, berkata Allah dengan firman-Nya, berkata ulama, sebut seorang-seorang ulamanya. Kalau hadis Bukhari ke, Muslim ke, kalau fikih Syafi'i ke, Maliki, itu kita kan. Cuba lihat tulisan kita dan cuba tengok tulisan surah Al-Salaf. Orang salaf mesti ada rujukannya. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan, masih ada waktu sedikit lagi. Ustaz, iya. Kalau kita bermusafir dan kita berhenti untuk solat dekat masjid, ikut imam, imam solat tamam, macam mana kita nak solat qasar? Okey, patut tadi dah disoalkan awal-awal. Saya sampai di masjid, imam sembahyang isyak, saya belum sembahyang maghrib. Ada dua cara. Penerangan ini di dalam kitab Imam Ibn Taymiyyah, Majmu'ul Fatawa. Okey. Kalau kita sembahyang maghrib, imam sembahyang isyak, bagaimana caranya? Ada dua cara. Sama ada kita ikut imam 4 rakaat, ikut imam 4 rakaat, imam beri salam, kita bangun sembahyang maghrib pula. Okey? Berapa sembahyang maghrib? 3 rakaat. Itu caranya. Ataupun yang mana korang mengatakan inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkutah, solat bagi orang-orang beriman, kita beriman waktunya sudah ditetapkan, maghrib, isyak, maghrib dulu kemudian isyak. Okey, bermakna kalau kita ikut imam, kita sembahyang maghrib dulu, rakaat ketiga kita tahiyat, beri salam, kita bangun ikut imam, yang sebab kita disuruh sembahyang berjamaah. Kalau kita tak buat, bila nak jamaah lagi? Sebab sembahyang dah isyak, tak ada isyak lagi. Jadi kita boleh buat. Jadi cara ni sah. Tapi di sini kalau kita lakukan, orang heran. Kalau heran pun tak ada masalah lah, sebab pada Islam ghariban, saya yang huduh ghariban kamar pada Islam bermula dengan luar biasa, akan lahir dengan luar biasa. Aneh, aneh lah kita. Ataupun kita sembahyang zuhur dan sembahyang dengan imam sembahyang asar. Bagaimana? Katakan kita nak jamak dengan asar, kita nak jamak asar, imam sembahyang zuhur, kita pun sembahyang zuhur dengan imam. Bila imam lepas sembahyang, lepas membaca tahiyat, tahiyat awal, imam bangun, kita beri salam. Kita beri salam, kita bangun semula, niat dengan imam sembahyang asar, di jamak. Ulang lagi sekali, mungkin ada yang kebingungan ni. Katakan saya sampai di masjid waktu zuhur. Saya musafir daripada mana? Daripada Johor. Saya kena jamak kan? Ataupun saya kena qasar kan? Tiba-tiba imam kita jadi imam, saya di belakang, ikutlah. Tapi bila dia lepas sembahyang, membaca tahiyat awal, dia akan bangun, kita beri salam. Kita beri salam, bermakna sembahyang zuhur kita dah selesai. Kita disuruh berjamaah kan? Sembahyang berjamaah pahalanya besar, besar. Yang belum kahwin 27 paling kurang, yang dah kahwin digandakan lagi. Ah, cepat-cepat kahwin eh, sebaik berganda. Okey, bila dah kita nak sembahyang berjamaah yang kedua tak sempat mungkin, maka kita bangun niat sembahyang sah. Ataupun kita sembahyang 4 rakaat, 4 rakaat dengan imam. Lepas sembahyang 4 rakaat dengan imam, kita pun nak jamak 2 rakaat sembahyang asar. Dua-dua boleh. Ini semua ada hujah. Jangan kita katakan mentang-mentang kita buat 4 kemudian buat 2, tak dijamak dengan dua-dua. Sebab asalnya sembahyang qasar adalah dua-dua. Sembahyang qasar dua-dua. Kecuali yang tak boleh diqasar, subuh dengan maghrib. Maghrib tak boleh satu setengah. Macam mana satu setengah? Tak boleh buat. Ataupun subuh tak boleh buat satu rakaat, terpaksa buat. Jadi di sini dan subuh tak boleh jamak. Saya ulang lagi sekali, katakan kita nak sembahyang maghrib dengan imam sembahyang isyak, kita nak jamak maghrib dengan isyak, imam yang katakan sembahyang maghrib, tak ada masalah. Tapi kalau imam sembahyang isyak, kita tadi belum sembahyang maghrib, imam sembahyang isyak, kita belum sembahyang maghrib, bagaimana kita nak dapat dua solat ini dengan berjamaah? Caranya, bila 3 rakaat imam bangun, kita jangan bangun, kita baca tahiyat. Ini terdapat dalam kitab Majmu'
al-fatawa oleh Ibn Taymiyah. Okey, dan ini diiktiraf, malah Syekh masyhur dalam kitabnya Qaulul Mubin fi Akhtal Musallin iktiraf ni. Tapi oleh kerana jarang-jarang orang buat, takut jadi fitnah, ada mengatakan tak apalah, saya sembahyang Isyak dulu, kemudian baru saya jamak sembahyang Maghrib 3 rekat. Tak dibolehkan. Rekat ketiga kita baca tahiyat. Kalau kita sempat, masa kita bangun sempat, satu imam sedang rukuk, kita satu rekat. Kita katakan kita baca tahiyat, kita bangun, imam pun rukuk. Kita sebab rukuk dengan imam dapat satu rekat. Ini pun kita, saya dah tulis dalam satu tulisan. Cuma kalau kita imam keadaan rukuk, Allahu Akbar rukuk, tak sah. Allahu Akbar takbiratul ihram. Allahu Akbar kedua, takbir intikal. Ramai orang silap. Dia sampai ke masjid, imam sedang sujud, Allahu Akbar sujud, takbiratul ihram tadi mana? Sedangkan miftahu salah at-tuhur wa tahrimuha takbir. Kunci solat adalah wudu, dan diharamkan bila kita takbiratul ihram. Tapi berapa ramai orang silap, dia masuk Allahu Akbar sujud, takbiratul ihram hantar tak ada, hantar buat takbir intikal. Makanya kata Imam Syafi'i, hantar kena sembahyang semula kerana sembahyang hantar tidak sah. Kenapa? Hantar tidak ada takbiratul ihram. Ya, jadi kalau kita nanti katakanlah kita ikut imam, imam sembahyang isyak, kita nak sembahyang maghrib kerana tadi kita sebelum sembahyang maghrib. Bila sembahyang maghrib rakaat ketiga, imam bangun, kita tahiyat. Kalau kita katakan bangun, imam sedang rukuk, jangan Allahu Akbar rukuk, tidak. Allahu Akbar dulu, yang kedua baru rukuk. Dapat satu rekaat. Bermakna kalau kita katakan kasar, dua rekaat tambah lagi satu rekaat, tiga rekaat tambah lagi dua rekaat, ya, sebab sembahyang maghrib. Ini saya akan tulis nanti hujah-hujahnya dan buat. Sebab buku Bin Amrul Ahli Sunnah Wal Jamaah jilid ketiga, jilid ketiga saya akan kupas masalah ini. Kita tidak bedah, tak sempat bedah buku Bin Amrul Ahli Sunnah Wal Jamaah yang dua jilid yang ada di luar itu. Tapi mungkin suatu masa kalau buku ni habis, saya akan cuba bedah buku itu, bedah buku Bin Amrul Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab kesan daripada apa yang saya cuba kedepankan buku ni, jamaah kita pandai berhujah, berhujah untuk mempertahankan sunnah, bukan berhujah, bukan. InsyaAllah, ya. Jadi ikhwan, itu jawapan saya. Apa soalan lain yang mau disoalkan, insyaAllah? Macam mana pula kalau pendapat yang macam imam salah 4 rakaat, kita nak salat 3 rakaat, tapi lepas rakaat ketiga tu, kita terus duduk tunggu sampai imam habis, bagi salam sama, bagi salam sama dengan imam? Tidak boleh. Sebab kita sudah meninggalkan lebih dua harakah. Katakan, ya, okey, saya sembahyang maghrib, imam sembahyang isyak. Okey, saya bertunggu, itu langsung tak ada dalil. Langsung tak ada dalil. Kalau kita tunggu, kenapa kita tunggu? Sebab kita kena ikut imam. Ju'ilal imamu liyuktamma bih, dijadikan imam untuk ikutan. Okey, oleh kerana kita dah beri salam, bermakna kita tak kena mengena dengan imam. Bila kita takbir dengan imam, jadikan imam tu imam kita, kita ada kena mengena lagi dengan imam. Tapi kalau kita tunggu sampai imam beri salam, baru kita beri salam, dia tidak boleh terlepas daripada imam dua harakah. Misalan kita sembahyang maghrib, Allahu Akbar, ya, imam dah baca fatihah, dah baca surah, imam rukuk, kita tak rukuk lagi, imam pun sami Allahu liman hamida, kita masih berdiri tak baca apa. Misalan imam sujud, batal sembahyang kita sebab kita sudah tertinggal dua harakah. Jadi kalau kita tunggu sampai imam beri salam, berapa harakah kita tinggalkan? Itu tidak ada dalilnya. Jadi kita beri salam sahaja.